Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma yang sama-sama kita cintai dan sayangi, anak-anak keluarga mulai yang lagi berbahagia, bapak para tuan guru, bapak dan kadus dan RT, para kiai, ringkasnya hadirin hadirat, saksi akad nikah yang sama-sama kita hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Termasuk di dalam nikmat itu adalah dapat menghadiri acara ijab kabulnya Ahmad Dhani dan Murni Sadir. Maka sebaik-baik syukur kita hendaklah kita melafazkan lafaz hamdalah alhamdulillah. Salawat dan salam jangan sampai kita lupa haturkan kepada junjungan ala Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau, yang mana berkat ajaran petunjuk yang diberikan oleh baginda Rasul, kita dapat melaksanakan perintah Allah. Kita tahu caranya bagaimana kita akan melaksanakan perintah Allah di dalam bab nikah. Yang telah mengajarkan kita bahwa tujuan hidup ini bukan untuk tujuan dunia, tetapi tujuan kita adalah akhirat. Jadi hadirin hadirat saksi akad nikah yang saya cintai, tujuan kita hidup ini adalah akhirat. Oleh sebab itulah kita melaksanakan akad nikah ini sesuai dengan syariat Islam. Karena dengan cara itulah kita akan mendapat keselamatan di dunia dan keselamatan. Maka sebaik-baik ucapan kita adalah dengan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kepada dan ingatlah bahwa istrimu adalah ayat-ayat Allah. Maka dengan kamu menyadari bahwa istrimu ayat-ayat Allah, maka kita tidak akan mendengar lagi suami memukul istrinya, suami mengomeli istrinya, suami menendang istrinya, karena istrimu adalah ayat Allah. Jadi ayat Allah cuma